Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya saudara-saudara saya, saudara-saudara kami di Batam yang sudah menunggu untuk kita deklarasi. Saat ini kan saya masih ada di bandara dan ada di musala dan belum tahu seperti apa. Di luar konon katanya masa yang menolak kehadiran saya tidak bisa dibubarkan. Tadi waktu turun dari pesawat, saya heran kok di Garbarata banyak banget orang apa motret-motret gitu, ngambil foto, saya sampai jengah gitu kan, apa sih gitu. Tapi saya masih belum ngeh, pas sudah sampai di X-ray, terus ada petugas, ada bapak dari Polda, pokoknya beliau mengatakan ini keadaan nggak aman. Terus loh nggak aman kenapa, kata saya. Terus saya diminta masuk ke dalam ruangan, tapi di ruangan itu kok saya difoto-foto lagi, nah saya kan jadi jengah. Terus saya keluar, saya bilang enggak, saya ini. Nah ketika saya keluar berapa langkah, terus ada orang mendang, terus hiruk pikuk apa, terus kayak oh itu apa ya, kayak ada kerusuhan kecil gitu, terus orangnya diamankan. Terus begitu saya melangkah keluar lagi, terus masa berteriak-teriak, katanya ada pokoknya teriakan kayak pengkhianat apa NKRI atau apa gitu. Saya sedih banget. Saya sedih sekali ya, karena kan sebenarnya kita ini satu hal ya, objek vital itu kan nggak boleh ya ada orang massa berkumpul banyak gitu. Dan kenapa mesti kayak gitu gitu. Jadi ya saya sedih karena apa, kayak ada yang janggal gitu. Jadi saya juga, ya kita ini warga negara, mau menyuarakan pendapat kita, ekspresi dijamin oleh undang-undang, dan gerakan relawan ganti presiden ini konstitusional, nggak melanggar apa-apa gitu, kenapa mesti sampai kayak gini sih gitu. Sekarang kita masih di bandara dan ada beberapa orang berusaha untuk katanya ada anggota DPRD mau tolong lewat belakang gitu. Jadi kayak apa ya, kayak sesuatu yang mengerikan gitu. Nah, mudah-mudahan masyarakat Batam terutama mengetahui dan lihat ini, bahwa saya dan teman-teman sangat bersungguh-sungguh ingin hadir dan datang dan tidak surut. Insya Allah kita akan tetap bertemu dan mudah-mudahan aparat, pihak pengaman bisa berlaku baik dan baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.